Ini kira-kira ring petuk jenis bambu, bambu gulung, tapi ya enggak tahu nih katanya itu asli atau tidak. Ini kan ini ke sini dan ini ke sini, tapi kalau patokannya Pak Paul Indrawan itu katanya ada di bawahnya cungkring lah, ini juga di bawahnya cungkring. Sebetulnya ini yang ininya saja, tapi ada kesininya juga. Ini juga naik ke atas ini. Ini termasuk tumpang sari sebetulnya ini itu. Di sini juga, ini juga ada lagi. Ini juga. Nah ini dia, kalau nggak tahu ini cungkringnya di bawah atau di atasnya ini, sama di bawahnya ini naik di sini. Cungkring atau tidak, ini bagaimana ini kalau Pak Paul pendapatnya ini. Nah, ini di sini, ini di atasnya cungkringnya, terus yang udah tahu ini bagaimana. Sini, ini kalau saya bilang ya ring petuk, tapi kalau aslinya enggak tahu. Nah, ini tak syuting, yang penting uang ben bodo roh. Ini jenis bambu ulung, ini dalam satu rumpun banyak sekali. Ini sudah dua tadi. Terus lain-lainnya lagi ada lagi. Ini yang saya potong sudah ada 4. Ini juga ini. Nah, ini di sini, di sini. Tapi juga ini. Ini sebetulnya juga ini di sini juga tumpang sari. Ini satu rumpun saya bilang kerajaan bambu. Karena banyak sekali, sudah saya potong 4, 5, 7. Nah ini di sini ada, di sini ada, ini banyak lagi. Kalau di ya ini tumpang sari mungkin orang bilang. Nah, terus lagi di dalam satu bambu banyak ini. Ini ada juga di sini matanya. Ini juga ada matanya, sini matanya. Nah, ini saya bilang kerajaannya bambu, karena saya temukan saya potong sudah 7, masih ada banyak sekali. Saudara-saudara yang berminat atau bagaimana ini mencarinya, nah silahkan ke sini. Tapi ayo bagaimanalah biasa. Lagi masih banyak. Ini juga ini termasuk ini. Ini ada di sini, ini juga ada di sini. Bagaimana? Ini pokoknya saya bilang inilah kerajaan bambu yang banyak. Terus mana lagi? Pokoknya ada semua di sini. Pun biasanya hanya 1 atau 2. Ini pul sudah saya potong 7, masih ada lagi. Ini kalau saya bilang yang ini, yang beginian juga unik. Nah, ini nah, sudah begitu saja. Ini sekedar informasi, tukar pengalaman. Ini juga ada bambu sabdo lututnya sudah saya ambil. Ada bung ngurak, yang dibilang bung ngurak itu yang seperti ini. Nah ini bung ngurak ini namanya. Nah, jadi tunas tapi tidak jadi bambu. Nah ini bung ngurak, ini fungsinya kalau orang Jawa zaman dulu untuk pengobatan katanya. Begitu, ini sekedar katanya, informasi saja. Silahkan sendiri. Hadir, selamat pagi, selamat siang, dan semangat. Alhamdulillah.